Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial merekam layar di HP Poco C40 tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Simak info selengkapnya di video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya. Dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk lakukan perekaman layar, caranya mudah banget ya. Kalian tinggal masuk saja di menu status bar yang ada di atas ini, tarik dari atas ke bawah maka akan muncul. Lalu di sini akan ada logo rekam layar atau kamera ya. Kalian tinggal klik saja dan secara otomatis ikon rekam layarnya sudah muncul ya. Kalian bisa langsung lakukan rekaman layar di sini. Dan ini secara otomatis sudah terekam ya. Selanjutnya untuk mematikan, kalian bisa tekan ikon untuk berhenti lagi dan sudah ada hasilnya langsung secara otomatis tersimpan di galeri ya kan. Ini hasilnya, izinkan terlebih dahulu. Dan ini hasil rekaman layar di Poco C40. Oke, selanjutnya apabila di sini tidak ada, di status bar tidak ada, kalian bisa langsung atur terlebih dahulu di menu pengaturannya di sini, di samping gerigi ini. Kalian bisa cari di ikon bawah ya. Kalian tarik dari atas ke bawah ya untuk menambahkan atau klik ikon tambah di sini. Selanjutnya untuk melakukan pengaturan, yaitu di rekaman hasilnya, kalian bisa masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah, kemudian kalian bisa langsung klik menu setelan tambahan. Selanjutnya kalian bisa pilih rekam layar. Di sini kalian bisa mengatur resolusi ya, berapa hasil dari rekaman layar yang dibuat, kemudian kualitas video, orientasi sumber suara ya, kemudian laju bingkai, pokoknya semuanya bisa diatur di sini. Jadi demikianlah tutorial merekam layar di HP Poco C40. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.